Jangan lupa subscribe, guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara repost story Instagram tanpa di tag dan tanpa aplikasi. Jadinya di sini kalian itu bisa merepost story Instagram dari teman kalian biarpun kalian itu tidak di tag. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk repost story Instagram tanpa di tag dan tanpa aplikasi. Jadinya di sini kalian itu tidak perlu, saat kalian ingin repost story teman kalian tapi kalian tidak di tag, kalian tuh bisa menggunakan cara ini untuk merepost atau mengambil storynya ya. Caranya itu kalian tinggal masuk saja ke Google atau Google Chrome. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kalian ketik saja story saver. Oke, kita klik story saver seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita pilih story saver.net ya, kita pilih story saver.net. Nah, seperti ini ya. Oke, kita geser ke bawah. Nah, kemudian di sini kita masuk ke Instagram, kita pilih kontak mana yang kita ingin ambil fotonya ya. Misalkan di sini saya ingin mengambil story dari ini ya, dari Lalu Akbar ini ya, story yang ini ya. Oke, kita tinggal salin saja username-nya, lalu underscore akbar 30 seperti ini ya, kita tulis di sini lalu underscore akbar 30. Setelah itu kita klik download. Oke, kita tunggu please check capta, kita klik saya bukan robot ya, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, jadi storynya yang ini ya, sama seperti tadi. Setelah itu di sini kita pilih saja save as video. Seperti ini ya, kita pilih save as video. Nah, jadi storynya tentang yang ini. Jadinya di sini saya tidak di tag, tapi saya bisa merepost storynya tanpa di tag ya, seperti ini. Bahagia masa. Nah, cara menyimpannya yaitu kalian klik titik 3 di pojok kanan bawah. Setelah itu di sini kalian klik download. Oke, di sini kalian bisa lihat detailnya. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai download dan kita sudah bisa mendownloadnya ya. Nah, cukup mudah bukan cara repost story Instagram tanpa di tag, tanpa aplikasi? Kalian tinggal kirim saja ke WhatsApp, kalian tinggal buat story saja ke WhatsApp tanpa kalian perlu di tag ya, sendiri ya. Kita buat story sendiri di WhatsApp seperti ini ya. Nah, seperti kurang ini. Bahagia masa kecil. Kalian tinggal kirim saja, oke? Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara repost story Instagram tanpa di tag dan tanpa aplikasi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.